Kalau dia lagi on, dia ngomong, hi, how are you? Oh, Jimi Hendrix. Waktu itu belum kayak Jimi Hendrix. Belum jadi dikultuskan kayak sekarang. Ya, dikultuskan. Sering deh. Let's minum gitu ya. Nanti tukang minum. Kamu minum apa gitu? What would you like? Dia bilang, Coca-Cola aja. Satu hari mau rekaman. Ya, malam atau siang saya sudah lupa. Oh, rekaman agak gelap itu studinya. Kalau rekaman itu supaya kita nggak seperti ini, agak lampunya ditutup. Mau rekaman kok? Operator bilang, Bob, what's that bunyi-bunyian? What's that sound? Apa ya? Memang kayak wah. Jimi Hendrix lagi apa? Hai, ketiduran di situ. Di pojok. Jimi Hendrix. Dia tahu nama saya, Bob. No. Al Jarreau, Andy Williams. Yang saya tahu bah kita artis itu. Ada yang saya udah lupa namanya. Tapi kena ini enggak? Kena pengaruh acid, LSD, era-era itu enggak di California? Untung saya belum. Saya tidak pernah kena. Karena kayak Jimi Hendrix ya. Wow. He cannot live without drugs, yes, or alcohol. Tapi he is fantastic. Kadang-kadang dia undang saya, if you don't have anything to do, watch me. Mau dekat saya kasih dekat. Ya kan? Phenomenal. Anjing ini yang mabuk di situ. Di satu studio yang sama ya. Dengan Jimi Hendrix, oh, luar biasa. Cakil lah dia main. Itu gitar tuh, whatever he wants, he takes out. Sampai dari yang boring. Iya, bisa gitar bunyinya jadi. Gak ada deh, yeah. Gak ada. Tidak ada. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.